Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okey. Hari ini saya tidak akan berbicara mengenai penugasan. Kita hari-hari bercerita pasal penugasan, gerak kerja kita, perancangan kita hari-hari. Semua penyelia-penyelia telah memberi penjelasan yang jelas kepada kamu semua. Cuma apa yang saya nak tekankan pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kekosongan jiwa kita. Sebenarnya nampak ceria, nampak kita bekerja bagus semua orang. Penyelia pun bagus, pergi cek sana, cek sini. Anggota pun bagus, terima report sana, ronda sini. Tetapi kalau tuan-tuan nak tahu, itu hanyalah 20% saja daripada diri tuan-tuan. 80% lagi berada dalam jiwa tuan-tuan. Okey, sebelum tu saya nak buat satu model, bukan model, macam trademark untuk Balai Selayang. Bila saya cakap pagi, semua orang mesti kata pagi. Saya kita test dulu. Pagi. Tak kuat. Pagi. Okey. Perkataan ini saya nak diteruskan. Tak kira lah kamu jumpa dengan kawan waktu petang ke, malam ke, subuh ke, dini hari ke, senja ke, tepi jalan ke, apa semua ke, kamu mesti sebut pagi. Kawan kita pun akan jawab pagi. Kawan kita, penyelia kita, pagi. Cakap tu jangan pagi. Kita tujuan kita tu dah lah, kawan tu nak kena pergi jaga lokak dah. Selisih kan dia. Lagi dia dia jawab lah. Nampak kawan kita yang nampak lah, tu pergi dia tak pagi. Dia pun kena jawab lah pagi. Dan trademark kita. Yang kedua, yang pertama sekali hari ini, kita nak semua orang angkat tangan ke atas. Angkat dua-dua tangan ke atas. Semua orang angkat tangan. Ikhlas. Ikhlas. Okey, saya akan kira kamu tahan nafas. Tahan nafas kamu, saya akan kira berapa lama kamu boleh bertahan. Okey, start daripada sekarang. 38, 39, 40. Okey, jatuh semua. Okey, tarik nafas kita. Tarik nafas. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita tarik nafas kita, daripada kita tak menafas, apa rasa dia? Kita rasa lega, bukan? Kita rasa, ya Allah, nyamannya hidup aku boleh menyawa, kan? Okey. Apa maksud saya buat macam tu? Dia mesti ada sebab dia saya suruh buat. Cuba tuan-tuan bayangkan, bila tiba satu masa nanti, tuan-tuan, nafas tuan-tuan tersekat. Dan masa tu datanglah malaikat maut. Ramzi, sudah sampai masanya, aku terpaksa bawa kamu pergi. Tuhan telah memanggil aku untuk membawa kamu pergi pada hari ini. Masa tu barulah kita pun tengok, ya Allah, ya Tuhanku, bagilah masa aku sikit lagi. Aku semayang pun jangan-jangan, semayang jemaah pun terpaksa. Tapi kita tak ikut. Saya akan ambil reka-reka sebab saya tak mau buang masa tuan-tuan. Tapi sebagai ketua, sebagai penyelia, saya
akan disoal besok di akhirat. Semua orang, semua ni jadi ketua, semua anak. Hanyalah kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak ada perasaan macam tu dalam jiwa kita, jiwa kita akan rasa kosong. Dan kita mari kerja dengan tidak ada satu tujuan. Kerja kita betul-betul ikut roster, tengok jam kat tangan, kira nak balik. Apa sebab saya cakap macam tu? Bila jiwa kita kosong, kita tidak ada sifat kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jiwa kita kosong, kosong. Tetapi 20% kita ada jiwa, 20% kita bertugas. Orang nampak kita cantik, tetapi kehidupan kita huara, terumbang ambing. Pasal? Kerana jiwa. Bila kita kata pagi, kita akan salam. Lepas salam, kita akan satu, tengok ni. Satu, dua. Salam semu. Itu nama dia, salam semu. Hanya untuk kita bersama, keakraban kita bersama. Tidak ada orang lain lagi di Dualai Selayang. Saya sebagai ketua, saya sebagai abang kamu, sebagai bapak kamu, sebagai pengganti orang tua kamu, dan juga penyelia-penyelia kamu, sebagai pakcik kamu, makcik kamu, kakak-kakak dan abang-abang kamu. Okey, tepuk tangan semua. Okey, sekian saja. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.